Halo guys, kembali lagi channel Doriate di sini. Di video kali ini aku lagi di sebuah roleplay lagi loh. Nah, kali ini roleplaynya adalah ada jalan baru menuju Bandung loh, dan ini jalannya langsung dari deket spawn. Jadi langsung aja ya guys kita ke tempatnya. Oke, jadi aku tadi tuh sempat disconnect dan ya ini jadi udah malam. Dan ini jalannya dari kawasan Senayan ya guys. Jalan ini juga menghubungkan berbagai kota ya guys. Hayo tebak kini kita mau lewatin kota yang mana? Oke, ini kita melewati kota BSD. Nah, tuh ya kalian bisa lihat sendiri tuh bawahnya BSD. Tuh di sebelah kanan kita kelihatan ya guys, mall BSD-nya. Dari tadi ini tolnya sepi banget ya guys, nggak ada yang lewat. Terus juga nggak ada penerangannya sama sekali, jadi ya ini cuma ngandelin lampu mobil aja. Gila, dia ditabrak nih sama REV sampai mental kayak gini nih. Aduh, untung aja kita nggak kepental ke bawah. Di kiri kita ini adalah Sentul ya guys. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri, ini persis di bawah kita adalah tol Sentul. Ya, jadi ini sekarang di bawah kita adalah sirkuit Sentul ya. Jadi tol ini membelah berbagai daerah juga loh. Waduh, ada yang nyalip tuh. Oh, ini REV yang tadi. Ya, ini tanjakannya lumayan panjang juga ya ternyata. Waduh, di depan ada apaan tuh? Ya, ternyata ada Innova kebalik. Wih, buset, itu REV kenceng banget. Kayaknya itu mobil staff deh. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Ya, ini dari tadi masih lurus-lurus aja ya guys. Entah di mana kita ini dan tiba-tiba berkabut. Apakah kita melewati di atas tol Cipularang? Ya, lagi-lagi kita ditabrak REV yang pink tadi. Apa sumpah nggak apa-apa, ya udah kita lanjut lagi. Apa jangan-jangan ini di bawah kita adalah jalan puncak? Ya, ini nanjak lagi ya, dan ini tanjakannya lumayan panjang. Wah, bener ini membelah jalan puncak guys ternyata. Tuh ya, kalian bisa lihat sendiri tuh bawahnya puncak. Berarti harusnya sebentar lagi kita akan sampai di Bandung ya. Oh iya benar, ini udah sampai Bandung nih. Gedung-gedungnya kelihatan ya guys sama Jalan Dago. Kayaknya menurut aku ini bakal nembus ke gedung sate sih nih. Buset, ini gajulkannya tajam banget sampai kita kepental banget gitu tadi. Ya bener banget, ini kita sudah sampai di Bandung ya guys, tepatnya di daerah gedung sate. Dan ini kenapa pada nge-freeze semua ya? Apa jangan-jangan disconnect lagi nih? Waduh, jangan bilang ini disconnect nih, soalnya udah pada gak load. Ya ampun, ternyata bener ya guys, disconnect. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.